Halo teman-teman, saya punya sebuah sepeda MTB. Ini sepedanya mungkin lumayan jadul ya, tapi akan saya apa itu? Akan saya rombak, saya restorasi agar tampilannya tidak terlalu jadul. Jadi nanti akan kita upgrade bagian stiker dan shifter, terutama shifter. Kalau soalnya bawaannya ini shifternya dulu pakai jenis apa itu operan yang pakai untiran itu. Nah, ini sekarang akan kita ganti shifter yang bisa yang pakai tombolan yang jadi satu sama handle biar tampilannya tidak terlalu jadul. Untuk cat yang warna putih ini akan kita pertahankan teman-teman. Cuman yang lecet-lecet akan kita perbaiki dengan teknik stiker. Terus untuk setir yang karatan tadi akan kita cat warna hitam. Nah, ini akan kita perbaiki dengan teknik stiker. Sadelnya akan kita ganti, kranknya akan kita cat warna hitam. Untuk rantainya itu sebenarnya masih bagus. Kita celup oli dan kita lemaskan itu sudah normal teman-teman rantainya. Sekarang kita bongkar dulu ya teman-teman. Kita bongkar semuanya untuk mempermudah restorasi sekaligus menservis roda-roda yang kurang enak. Mulai dari gotri-gotri kelaker nanti akan kita perbaiki. Juga velgnya akan kita cat semua. Ini sudah dibongkar semua. Nah, ini akan kita cuci dulu teman, kita cuci. Nah, ini sudah kita cuci dan kita amplas. Kita akan mengecatnya warna silver bagian-bagian yang berkarat pada roda. Kemudian kita akan mengecat warna hitam pada setir. Crank juga kita cat warna hitam. Untuk cat bayangan yang warna putih ini akan kita lakukan tambal sulam teman-teman. Jadi yang lecet-lecet kita semprot pakai cat warna putih tambal sulam. Mungkin catnya ini tidak bisa sempurna ya jadinya, tapi ini akan kita sempurnakan dengan teknik stiker ini nanti. Setelah pengecatan selesai, kita jemur hingga kering ya teman-teman. Nah, setelah kering kita rakit kembali sepedanya. Ini seperti roda sudah saya perbaiki gotri-gotrinya, krujinya juga sudah saya setel yang kendor-kendor, sudah dikencengi. Setelah perakitan mencapai 50%, kita pada tahap permainan stiker teman-teman. Nah, permainan stiker ini untuk menyempurnakan cat-cat yang kurang sempurna, kurang rata dan lain sebagainya. Juga bisa memperindah sepeda, membuat sepeda terlihat menjadi lebih muda dan lebih baru. Setelah permainan stiker selesai, kita akan memasang alat-alat yang belum terpasang teman-teman, seperti pedal, rem-rem, shifter, sadel, dan lain sebagainya. Sudah jadi teman-teman. Ini cat yang lecet-lecet sudah saya tambah sulam dan yang berkarat sudah saya sempurnakan. Itu tadi berkarat bukan beropos loh ya, cuman karat luarnya saja, lapisan luar catnya. Ini saya ulas ya, cat kembali sudah lingkup. Jika ada pertanyaan seputar sepeda ini, mungkin dalam penjelasan saya kurang detail, teman-teman bisa menanyakan.
komentar ya teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.